Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jimmy TV. Oke, okay, di video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara mendapatkan informasi kaitannya bukti akreditasi, sertifikat atau tangkapan layar, screenshot pada PDDT garis miring ban strip PT ya. Oke, okay, langsung aja kalian ketikin kayak gini, ban PT kayak gini aja ya. Nah, di sini silakan kalian bisa pilih yang ini. Nah, kemudian tampilan seperti ini, silakan pilih aja bagian home. Nah, oke, okay, selanjutnya di sini kalian bisa langsung pilih aja data akreditasi ya, dan pilih aja pencarian data akreditasi. Nah, di sini silakan ketikin kampus kalian, misalnya Universitas Ahmad Dahlan ya. Waduh, ini sama aja. Nah, di sini silakan kalian sesuaikan dengan yang ada di ijazah kalian. Misalnya kalian itu masuknya tahun 2017. Kalian bisa pilih di sini. Nah, ini dia. Nah, pada saat itu kampus saya itu ini ya guys ya, kalau di ijazah ya, jadi kalian perhatian aja di ijazah kan ada institusi dan prodi. Nah, kalau sesuai pokoknya ada apa namanya, nomornya itu kan di garis paling belakang itu ada tahun berapa seperti itu. Nah, ini kalian bisa pakai yang ini, sesuaiin aja tahunnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah kalian bisa buka Word aja kayak gini guys, dan silakan kalian bisa langsung screenshot ya untuk buktinya. Misalnya ini kalian bisa ambil semuanya sih, atau cukup seperti ini juga nggak masalah. Ini saya pakai Lightshot Ctrl C, kemudian di pastein di sini. Nah, ini ya. Oke, mantap ya. Berikutnya untuk prodinya, kalau kalian nggak punya Lightshot, kalian bisa pakai F12 ya, ataupun fitur print screen, apa print screen ya, kayak gitu. Prodinya misalnya ini, nah ini kan juga sesuai dengan di ijazah, yang mana di ijazah kalian yang tahunnya seperti itu kalian bisa sesuaiin aja. Misalnya 2020 kalian bisa langsung kayak gini. Oke, baru kalian paste. Nah, di sini tinggal di save aja dan jadiin ini ya PDF. Namanya ban PT misalnya. Oke, segampang itu untuk caranya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau menurut saya ya, ketika screenshot jangan lupa kalian bisa garisin yang mana yang prodi kalian atau kalian kotakin seperti itu. Untuk akreditasi tahunnya seperti itu, untuk memudahkan admin untuk verifikasi ya, waktu apa seleksi administrasi seperti itu. Terima kasih.